Aktor Korea Selatan, Kim San Ho, debut dalam film The Childe bergenre action drama. Seon Ho dikenal melalui perannya dalam sejumlah serial televisi, seperti Startup dan Hometown Cha-Cha-Cha. The Childe disutradarai oleh Park Hoon Jung yang pernah menggarap The Witch, Part 1 dan Part 2. Berbeda dengan serial televisinya, San Ho kali ini membawakan peran yang berbeda. Untuk lebih memahami karakternya, dia perlu melakukan diskusi mendalam bersama Hoon Jung. Dengan cermat, dia mengerjakan detail seperti penampilan karakter, termasuk gaya rambut pomade dan setelan yang rapi. Meski dipenuhi dengan adegan brutal, film ini juga menyelipkan adegan komedi. The Childe menceritakan tentang seorang petinju Filipina Korea bernama Marco. Diperankan oleh Kang Taejo. Dia mencari nafkah di arena tinju ilegal di Filipina demi dapat membayar biaya pengobatan sang ibu, karena penyakit ibunya kian memburuk, Marco memutuskan pergi ke Korea bertemu dengan sang ayah. Meskipun belum pernah bertemu, dia berharap sang ayah dapat menolongnya membantu membayar pengobatan sang ibu. Film ini dipenuhi kekerasan, sadis, dan sedikit menyenangkan, berkat debut layar lebar, Kim San Ho. Sebagai pembunuh bayaran yang lucu, suka bercanda, menyeringai, terkekeh, dan bersiul, dia mengidentifikasi dirinya hanya sebagai seorang teman. Tidak heran petinju bangkrut, Marco memberinya perhatian ketika temannya ini menjabarkan masa depan Marco. Pembunuh bayaran ini menyukai pakaian karya desainernya, Mer. Dia minum cola melalui sedotan. Tapi tak segan menusuk, mengiris leher, atau menembak. Penjahat yang baik membuat film thriller yang bagus. Sebaliknya, Marco pecundang dalam hidup, mungkin sejak lahir. Dia dijuluki anjing kampung, seorang Kopino, setengah Korea, setengah Filipina. Ibu Marco membutuhkan operasi untuk menyelamatkan nyawa. Dia mempertaruhkan kemenangan tinju di Manila, dan membayar orang untuk memburu ayahnya yang orang Korea, dengan harapan sia-sia mendapatkan uang tunai untuk tagihan medis. Dia bahkan cukup putus asa untuk setuju melakukan perampokan toko perhiasan, yang ternyata merupakan pengaturan geng untuk 11 orang, yang pasti kehilangan uang dalam pertarungan yang dimenangkan Marco, dan ingin mengalahkannya sampai mati. Sayangnya, di perjalanannya menuju Korea, Marco bertemu dengan sosok pria misterius, yang memperkenalkan diri sebagai teman. Marco tak menduga keputusannya ke Korea dan perkenalannya dengan pria itu, membawanya terlibat dalam pengejaran yang mengancam nyawanya. Meskipun The Childe merupakan film debutnya, Seon Ho sangat bersinar. San Ho berhasil membawakan karakter profesional, tengil, dan psikopat di saat yang bersamaan. Terlebih, saat dia melakukan adegan pengejaran bersama Taejo yang terasa sangat realistis. Dalam film ini, penonton juga diperlihatkan dengan sejumlah adegan aksi yang brutal. Jika dalam serial sebelumnya San Ho diperlihatkan sebagai sosok yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Kali ini San Ho benar-benar tampil 180 derajat berbeda. Dengan setelan jasnya yang rapi, San Ho menjadi pengejar dan pembunuh ulung. Banyak adegan pembunuhan sadis yang ditampilkan. Tidak hanya San Ho, aktor lain Taejo juga sangat mendalami karakternya. Latihan kerasnya dalam percakapan bahasa Inggris membuahkan hasil. Meskipun dipenuhi dengan adegan brutal, film ini juga menyelipkan sejumlah adegan komedi. Khususnya, San Ho, meskipun tampil sebagai psikopat, tak jarang dia mengocok perut penonton. Film semakin terasa sempurna dengan kehadiran aktor lain, yaitu Go Ara, diperankan Yoon Joo, dan Kim Kang Woo, yang diperankan oleh Han Yisa. Semua akting mereka di sini patut diancungi jempol. Ditambah lagi latar tempat yang membuat pengejaran tampak menjadi realistis.